Wakil Bupati Skadau Subandrio menghadiri acara ulang tahun Persatuan Tukang Ojek Terminal Lawang Kuari Skadau atau POTERLAS yang ke-19 di Terminal Lawang Kuari Sabtu malam 7 Januari 2023 kemarin. Dalam sambutannya, Subandrio berharap POTERLAS bisa meningkatkan keselamatan dan keamanan saat bekerja dengan mematuhi semua aturan lalu lintas yang ada. Selain itu, kehadiran jasa para tukang ojek di Skadau juga diharap dapat turut mendorong pembangunan perekonomian masyarakat Skadau. Sahabat saya, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Pak Muhammad. Anggota DPRD Provinsi Skadau saya hormati, Kepala Dinas, Kepala Badan yang hadir pada malam ini yang saya hormati. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati anggota DPRD. Menurut Ketua Panitia HUT POTERLAS yang juga selaku penasihat POTERLAS Hadi Sapriyadi Bakri, untuk memeriahkan HUT yang ke-19 ini, pihaknya menggelar lomba karaoke selama 2 malam berturut. Hadi pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terkait yang sudah mendukung kegiatan ini. Abdul Hakim, pengusaha SPBU, Ketua MAB, Ketua KONI Kabupaten Skadau, Camat Belitang. Dari Kabupaten Skadau, Mus Musin memberitakan.